Ada beberapa manfaat dari command center ini didirikan. Yang pertama, memonitoring pelayanan operasional ruang udara dan fasilitas navigasi penerbangan melalui aplikasi yang tersedia. Yang kedua, memudahkan jalur koordinasi dalam tindak tanggap darurat dan pemulihan kondisi operasional navigasi penerbangan. Yang ketiga, memudahkan dalam penyediaan data dan informasi pelayanan navigasi penerbangan, baik itu dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal, seperti kejadian keselamatan dan keamanan yang berdampak pada pelayanan navigasi penerbangan. Yang keempat, menyediakan informasi navigasi penerbangan dan data bandara yang cepat, tepat, dan akurat. Lalu yang kelima, sebagai sumber data dan informasi untuk pelaksanaan tugas para inspektur navigasi penerbangan.